zaman anda meluangkan masa dan ketika-ketika ini di waktu petang-petang menghadap kerja, mungkin situasinya agak terasa mengantuk. Namun begitu, apa yang kita ingin kongsikan kepada anda, kami bawakan secara langsung daripada WebEx dan juga Facebook Fakulti Sains Sosial ini adalah siri perkongsian ilmu ataupun kepakaran berkaitan dengan apa yang akan kita kongsikan pada siri yang ke-11 pada petang ini. Dan hari ini kita merasa bertuah kerana bersama dengan orang lama, staf lama di UTM iaitu Puan Asna binti Mat Amin, merupakan pegawai penolong penolong pegawai sains yang akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan satu tajuk yang sangat penting terutama bagi kaum-kaum ibu yang mana menjadi chef di rumah sana. Kebanyakannya lah kaum ibu yang memasak, jarang dengar kaum bapa yang masak. Penyimpanan tajuk yang diberikan ialah penyimpanan makanan yang tepat keluarga anda selamat. Jadi adalah satu topik yang sangat penting yang boleh kita dengarkan, yang boleh kita kongsikan. Dan kalau menurut saya penyimpanan makanan yang paling tepat itu kat mana agak-agak? Kat mana-mana? Mana pun Asna agaknya penyimpanan makanan paling tepat itu kat mana? Okey. Kat perut, kat perut. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, terima mendengarkan masa saya mengalu-alukan dan mempersilakan yang berusaha Puan Hasnah Mat Amin untuk berkongsi program perkongsian ilmu dengan judulnya penyimpanan makanan yang tepat keluarga anda selamat. Silakan Puan Hasnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada sidang pendengar sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada MC kita pada petang ini, Encik Jaiz Jamil, kerana telah memperkenalkan saya pada ruangan petang ini. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan rupanya saya dapat bersama-sama anda semua pada petang ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak pengurusan FSSSHS kerana telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berbicara sedikit dalam slot perkongsian ilmu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan kali ke-11 pada petang ini. Okey, tajuk saya untuk saya sharekan bersama anda penyimpanan makanan yang tepat keluarga anda selamat. Makanan merupakan satu asas Makanan merupakan satu keperluan asas manusia. Boleh alih tu kak, akak boleh alih. Akak tolak dia, drag dia ke tepi. Boleh alih, boleh nampak. Akak drag, drag. Kecilkan kamu boleh ataupun drag je biar hilang ke tepi. Dapat tak? Kalau drag je maksudnya tak payah kecilkan, cuma tarik je dia ke tepi. Tekan tengah, tarik tepi. Close boleh kak, close. Macam tu. Tu dah okey tu. Kak nampak tak? Okey. Setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, memerlukan makanan untuk hidup. Hanya cara pengambilan makanan itu saja yang berbeza di antara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Makanan ialah satu bahan yang boleh dimakan sama ada dalam bentuk pepejal atau cecair. Contoh berbentuk pepejal adalah seperti buah-buahan, ayam, ikan, daging dan sebagainya. Manakala bentuk cecair seperti susu, sos, jus dan lain-lain. Penyimpanan makanan, penyimpanan barangan makanan dengan kaedah yang betul, mengikut kaedah yang keadaan yang sesuai akan memelihara kualiti dan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Penyimpanan bermaksud kita menyimpan bahan makanan
yang kita beli sama ada dari pasaraya, ya, sama ada makanan tersebut yang sedia dimakan ataupun bahan mentah, ya. Bahan makanan tu seperti yang sedia dimakan sepertilah buah-buahan, sayur-sayuran seperti salad, timun dan sebagainya. Dan bahan mentah seperti ayam, ikan, udang, sotong dan lain-lain, ya. Dengan cara yang betul supaya kualiti dan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut tidak kurang ataupun hilang. Penyimpanan makanan dengan kaedah dan cara yang betul amat penting untuk mengelakkan penyakit bawaan makanan. Terutamanya keracunan makanan. Awas dan kena ingat ya para ibu bapa, puan-puan, tuan-tuan, bahan makanan sama ada bahan mentah ataupun yang sedia untuk dimakan boleh membawa penyakit sekiranya kita cuai ataupun kita ambil tidak endah sahaja. Kenapa makanan itu penting? Di sini saya bagikan kepada tiga. Kita boleh nilai dari segi fisiologi, psikologi dan sosial. Fisiologi, pembinaan sel tubuh, pembesaran, pemulihan dan pengawalan kesihatan. Pada peringkat awal pembentukan manusia dalam kandungan lagi telah memerlukan makanan. Makanan diperlukan untuk pembentukan sel-sel tubuh, badan manusia seperti kepala, kaki, tangan dan organ-organ dalaman. Sebab itu amat penting bagi ibu-ibu yang mengandung menjaga dan mengambil makanan yang berkhasiat dan mencukupi seperti kalsium, karbohidrat, protein, vitamin bagi tumbesaran janin ataupun bayi dalam kandungan. Tumbesaran pula adalah tumbesaran tubuh manusia. Pada peringkat tumbesaran, manusia perlukan makanan, proses pembentukan fizikal dan mental. Manusia amat memerlukan makanan yang sihat dan cukup zat seperti kalsium dan lain-lain supaya tumbesaran tidak terencat ataupun terbantut. Proses ini berterusan berlaku dan terus berlaku dari baby kepada kanak-kanak, kanak-kanak kepada remaja, remaja membawa kepada dewasa, dewasa kepada tua, dan tua hinggalah kita meninggal dunia, barulah kita berhenti mengambil makanan. Betul tak? Okey, seterusnya pemulihan dan pengawalan kesihatan. Makanan perlu untuk proses pemulihan bagi ataupun kepada orang-orang yang sedang sakit. Mereka yang sakit atau sedang dalam kecederaan contohnya amat memerlukan makanan. Makanan yang berzat dan berkhasiat boleh memulihkan atau kata lain proses penyembuhan dapat dilakukan. So orang yang sakit akan kembali sihat. Begitu juga kepada pengawalan kesihatan. Mengawal atau menjaga kesihatan sama ada mereka yang telah ada penyakit atau belum perlu sentiasa menjaga pengambilan makanan mereka agar kekal sihat, cergas, kuat, cantik sepanjang masa. Okay, kita pergi kepada psikologi pula.
Psikologi menghilangkan perasaan sunyi, bosan atau sedih. Emosi juga boleh menyebabkan seseorang tidak berselera untuk makan. Bila anda sunyi, bosan atau sedih, anda buat apa? Dengar radio, menonton movie, tidur? Pernahkah bila anda seorang diri? Pernahkah bila anda seorang diri rasa bosan atau sunyi tak lalu langsung untuk makan? Mungkin bagi setengah orang begitu. Tapi berapa lama anda boleh bertahan dengan kelaparan? Sejam? Dua jam? Satu hari? Dua hari? Lama-lama tentu anda akan merasa lapar. Betul tak? Mau tak mau anda kena ambil makanan. Untuk menghilangkan rasa lapar dan mengelakkan diri anda dari mendapat penyakit. Dari segi sosial pula, pergaulan antara ahli keluarga dan menziarahi kawan-kawan atau saudara mara, makan sering menjadi tumpuan utama. Dari segi kekeluargaan, dengan makan bersama-sama keluarga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Biasanya waktu makanlah waktu yang paling sesuai dalam jangka masa yang panjang kita dapat bersembang-sembang berbual-bual dengan ahli keluarga. Ayah atau ibu dapat bersoal jawab, dapat bertentang mata, bersuruh muka dengan anak-anak. Mungkin waktu kerja kita tak ada masa bersama dengan anak-anak kita. So, masa makanlah kita dapat bersama-sama dengan mereka. Menziarahi kawan-kawan atau saudara mara. Biasanya kita pergi menziarahi kawan-kawan. Pergi jumpa kawan-kawan yang telah lama, bertahun tak jumpa. Biasanya macam Cik Jaiz lah biasanya. Jumpa kawan-kawan di mana? Kedai kopi kan? Jarang Cik Jaiz ajak kawan-kawan datang ke rumah. Betul tak? Hema pun sama. Betul tak? Semalam akak jumpa Hema dekat kedai kopi kan? Dekat Taman Nyu tu kan? Dengan kawan-kawan. Okey, dari segi status sosioekonomi keluarga pula. Ada dengan makanan, pengambilan makanan, ia mencerminkan sama ada orang itu kaya, miskin. Tapi sebenarnya itu semua tidak penting. Makanan, orang miskin, orang kaya, orang tua, orang sihat, orang sakit tetap kena mengambil makanan. Betul? Okey, kenapa anda perlu menyimpan makanan dengan betul? Jika makanan tidak disimpan dengan betul, akan menjadi tempat untuk bakteria membiak dan perubahan kimia akan berlaku. Menyimpan dengan betul akan membantu untuk meminimalkan makanan menjadi basi, tercemar. Dan bila telah basi atau tercemar, kita terpaksa membuang makanan. So, di situ berlakulah pembaziran. Seterusnya, makanan perlu disimpan pada suhu yang betul, persekitaran yang bersih, dimakan sebelum tarikh luput. Semua ini merupakan faktor-faktor yang penting dan perlu diambil tahu oleh kita, terutama para ibu bapa. Mikroorganisma adalah hidupan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Bakteria adalah sejenis mikroorganisma yang boleh hidup dalam makanan. Keracunan makanan berpunca daripada bakteria yang mencemari makanan melalui najis, tanah, air,
makhluk perosak seperti tikus, lalat, lipas, haiwan ternakan dan manusia, terutamanya melalui tangan. Oh, kita kena ingat ya, tangan kita ni sebenarnya boleh membuatkan keracunan makanan. Bakteria boleh tersebar dan membiak dengan cepat apabila makanan dicemari. Untuk membiak, bakteria memerlukan makanan, air, masa, suhu yang sesuai. Tengok tu, bakteria pun perlukan makanan. Apatah lagi kita manusia yang hidup ni. Awas, tangan anda merupakan sumber yang paling utama dalam menyumbang kepada pencemaran dan penyebaran bakteria kepada makanan. Ingat ya, kawan-kawan, tangan tu mesti sentiasa bersih. Sama ada semasa kita membeli untuk menyimpan makanan ataupun semasa kita membasuh makanan. Membasuh makanan maksudnya di sini membasuh bahan mentah, ayam, ikan, udang, sayur. Dan semasa kita menyediakan makanan, semasa kita memasak tu, pastikan tangan bersih, tidak kotor, kuku tidak panjang, sebab bakteria boleh berpindah dari tangan kita ni kepada makanan. Okey, di sini saya nak tunjukkan bagaimana mikroorganisma ataupun bakteria itu tadi boleh menyebabkan makanan kita basi. Mikroorganisma ataupun bakteria yang membuat makanan basi membiak dengan cepat dalam makanan apabila disimpan pada suhu 5 darjah Celsius dan 60 darjah Celsius. Ini dia, kita panggil dia zon bahaya. Oleh itu, sentiasa kekalkan makanan di bawah 5 darjah Celsius dan makanan panas di atas 60 darjah Celsius. Di luar zon bahaya, okey ni, 5 darjah Celsius ke bawah dan 60 darjah Celsius ke atas dikirakan sebagai zon lepas bahaya ataupun zon selamat. Pastikan makanan dingin dan beku masing-masing berada pada suhu 4 darjah Celsius atau lebih rendah dan negatif 18 darjah Celsius atau lebih rendah. Ini kalau tengok dalam rajah ni, kita tengok 60 darjah Celsius ke atas. Ini suhu paling panas. So, bila kita masak air, kita perlukan air mendidih. Takat air mendidih berapa? 100 darjah Celsius. Di mana bakteria-bakteria yang ada dalam air, dalam makanan yang kita sedang masak tu tidak dapat hidup. Mati kojol dia dekat situ. Okey, seterusnya kalau kita tengok 5 darjah Celsius hingga ke 60 darjah, ni zon bahaya, bakteria bertambah dengan cepat. Jadi kena ingat puan-puan, suhu bilik kita, suhu dapur kita berapa darjah Celsius, kena jaga ya. Okey, ni sejuk beku, takat sejuk beku tu bakteria membiak dengan perlahan. Bakteria tak mati tau, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan, ingat, ibu-ibu, ayah-ayah, bakteria tak mati dia cuma tidur. Dia tidur tu, nampak gambar tidur tu dia dekat situ. Okey, perlu tahu paling penting. Kat sini paling penting ya. Makanan yang telah dimasak boleh menjadi tercemar walaupun bercampur dengan sedikit sahaja bahan mentah. Jangan fikir kita dah masak, simpan, kita letakkan sebelah dengan bahan mentah, sebenarnya boleh tercemar. Okey, kedua,
Menyimpan dalam peti sejuk adalah cara yang mudah dan selamat, tapi jangka masa yang singkat. Selamat untuk jangka masa yang pendek sahaja. Kalau begitu, kita perlu tahu cara penyimpanan yang betul. Macam mana kita nak simpan bahan mentah, ayam, ikan, udang, sotong, sayur-sayuran, buah-buahan ataupun makanan yang telah dimasak, kita nak simpan dalam peti ais macam mana? Kena ingat tu. Jangan basuh sayur-sayuran hijau sebelum disimpan di dalam peti sejuk. Simpan mentega atau margarin berasingan dari ikan dan buah-buahan kerana ia boleh berubah dengan bau tersebut. Dengan bau ikan, bau buah tadi, ia akan merubah mentega ataupun margarin yang kita simpan. Jadi nanti bila buat kek, rasa ikan pula. Jangan bekukan kembali makanan selepas dinyah bekukan. Ini kena ingat ni. Ya, ibu-ibu kena ingat. Yang para apa ni, kawan-kawan ya, perempuan tu kena ingat jangan bekukan kembali makanan selepas dinyah beku, defrost. Kita simpan dalam sejuk beku, ayam ke, ikan ke, dalam kuantiti yang banyak, kita keluarkan. Lepas tu, ketika alamak hari ni Cik Kai abang kita kan, ajak, tak payahlah ayam kita apa ni, masak hari ni, tak payah masak lah hari ni, kita makan kat luar je. Tadi dah simpan, dah keluarkan, dah defrost, tiba-tiba simpan balik sebab cik abang nak belanja kita makan. Tu maksud dia Kita dah keluarkan, kita jangan simpan balik seboleh-bolehnya. Jangan lakukan. Okey, simpan telur dan makanan yang berasaskan telur berasingan dari bawang kerana ia boleh berubah dengan bau bawang. Telur, apa yang berasaskan telur tadi? Mentega, apa lagi? Susu, ya? Mesti berasingan. Jangan letak sini bawang, dekat sebelah sini susu. Tengah-tengah awak letak mentega lah pula. Aduh, kacau. Makanan untuk bayi mesti segar dan buang lebihan makanan tersebut. Itu ia tidak sepatutnya disimpan langsung. Ni untuk baby, kadang-kadang kan mak bila ada baby nak bagi makan, masak blend bubur ke apa banyak-banyak, simpan dalam peti ais. Sebenarnya tidak elok. Maksudnya kita masak hari ni secukupnya saja untuk baby kita makan dan terus habis. Maknanya kalau tidak habis, buang terus. Tapi berlaku pembaziran. So, untuk mengelakkan pembaziran macam mana? Kita kena hanya masak untuk secukupnya saja. Okay? Baca label pada pembungkus atau bekas makanan untuk cara menyimpan sebelum dan selepas membukanya. Contoh, kita beli makanan dalam tin, ya, katalah kita beli sardin ataupun kita beli apa, curry puff frozen ke apa, kena baca dekat label tu cara penyimpanan ni. Okey, bagaimana untuk menyimpan makanan dengan betul? Terdapat beberapa cara untuk menyimpan makanan. Penyejukan, pembekuan, penyimpanan pada suhu bilik. Peraturan untuk menyimpan makanan di dalam peti sejuk dengan selamat. Okey, anda perlu pertama simpan semua makanan yang telah dimasak di dalam bekas yang bertutup. Bek plastik yang bertutup, dibungkus dengan plastik nipis atau kertas aluminium. Maksud kertas aluminium ni kertas aluminium foil ataupun plastik nipis tu plastik wrap. Kenapa kita kena buat macam tu? Ini akan mengurangkan pengeringan, pencemaran, perubahan bau dan tertumpah. Okey,
Mengurangkan pengeringan pada bahan makanan jika tidak dibungkus, bahan makanan seperti ayam akan terdedah secara langsung pada suhu sejuk. Suhu yang sejuk akan menarik cecair yang terdapat pada makanan tadi. Contoh pada ayam tadilah, ya. Simpan makanan yang telah dimasak di bahagian atas dan bahagian tersebut berbeza dengan bahan mentah seperti daging dan ikan. Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab bahan mentah seperti daging dan ikan biasanya mempunyai bakteria dan boleh mencemar makanan yang telah dimasak dan akan mengakibatkan keracunan. Okey, simpan makanan yang telah dimasak. Anda perlu mengasingkan penyimpanan makanan yang telah dimasak dengan bahan mentah seperti daging, ayam, ikan ataupun makanan yang dimakan terus seperti ulam, buah-buahan yang telah dikutuk. Guna perkakas dapur yang berasingan seperti pisau, papan pemotong untuk menyediakan makanan yang mentah. Simpan makanan dalam bekas yang tertutup untuk mengelakkan makanan mentah bersentuhan dengan makanan yang telah kita masak tadi. Okey. Simpan bahan mentah seperti ayam, daging, ikan, udang, sotong dan sebagainya di dalam bekas bertutup dan letakkan ia di bahagian bawah peti sejuk. Simpan telur dan makanan yang berasaskan telur di bahagian yang lebih sejuk. Ini adalah kerana suhu yang lebih rendah melembapkan pembiakan bakteria. Bungkus sayur-sayuran dengan bekas plastik yang berlubang. Ia akan mengurangkan kehilangan air dalam sayuran tersebut. Letak sayur-sayuran dan buah-buahan di bahagian bawah peti sejuk untuk mengelakkan ianya rosak dan pembekuan. Okey, ni simpan bahan mentah di dalam bekas bertutup dan letakkan di bahagian bawah peti sejuk. Sebenarnya ni simpan yang ini adalah daripada selepas you keluarkan daripada sejuk beku. Kena ingat ni, bahan mentah, ayam, daging, ikan, kita kena simpan dalam keadaan sejuk beku, iaitu suhu di bawah 4 darjah Celsius tadi ataupun negatif 18 darjah Celsius. So, bila kita nak masak, kita keluarkan dia daripada tempat sejuk beku dan kita letakkan di bahagian bawah. Ha, ni maksud dia ni. Kita letakkan di bahagian bawah peti sejuk. Maknanya bahagian chiller. Okay. Awas, jangan lakukan. Kawan-kawan, jangan sekali-kali ya lakukan simpan makanan yang panas ke dalam peti sejuk. Panas-panas, nak cepat kan? Masak, siap masak je, panas-panas terus masuk dalam peti sejuk. Tidak boleh. Makanan yang panas perlu disejukkan dulu. Kena betul-betul sejuk ya sebelum disimpan untuk menghalang pertambahan kelembapan dan mengekalkan suhu di dalam peti sejuk. Okey, maksud dia menghalang pertambahan kelembapan. Maksud pertambahan kelembapan ni adalah pada makanan panas tadi. Okey, bila anda selepas masak panas-panas, you simpan, nanti dia akan beruap. Itu bila uap air itulah yang menyebabkan pertambahan kelembapan pada makanan tersebut. Bila dia lembap, okey, bakteria akan mudahlah untuk hadir. Okey. Simpan makanan yang telah dimasak dan cepat rosak di dalam peti sejuk pada suhu di bawah 5 darjah Celsius. Jadi seeloknya kita dah makanan yang panas tadi kita dah sejukkan, simpan dalam bekas yang bertutup dan kita kena letak pada suhu di bawah 5 darjah Celsius, maknanya chiller. Ya.
Tidak menyimpan makanan yang telah dimasak atau lebihan makanan dalam peti sejuk melebihi 5 hari. Ah, tak boleh 5 hari ya. Kena ingat tu Cik Jaiz bagi tahu orang rumah dapat apa? Nasi apa berkat biryani kerja kahwin kan. Simpan dalam peti ais. Besok tak makan, lusa tak makan, tulat tak makan, seminggu, 2 minggu. Simpan. Sayang bang, nak buang. Besok kita boleh makan lagi. Simpan sampai sebulan. Sebenarnya tidak boleh. Kena ingat tu ya. Menyimpan makanan dalam tin yang telah dibuka dalam peti sejuk. Pindahkan makanan tersebut ke dalam bekas. Bila kita beli makanan dalam tin, kemudian kita buka. Contoh apa makanan dalam tin? Okey, fruit cocktail ataupun mushroom ya, yang dalam tin tu kita buka. Kita buka ataupun sardin, kita buka, kita masak, alamak tak habis. Kita simpan dalam peti ais. Tidak boleh. Maknanya kita nak simpan, kita kena keluarkan dia daripada tin tu tadi. Kita kena pindahkan dia. Mushroom tu tadi ataupun sardin tu tadi di dalam bekas tupperware yang bertutup ataupun yang paling sesuai lah tupperware lah yang bertutup kita simpan ataupun bekas plastik ataupun botol kaca. Jangan disimpan dalam tin yang asal kerana kandungannya akan bertindak balas dengan logam tin tersebut bila terdedah ke udara. Kena ingat ya puan-puan. Kita kena contoh katalah kita beli sos. Okey, kita beli chili sos dalam paket kan? Chili sos yang paket tu dalam plastik. Okey, beli 1 kilo sebab murah. Harganya lebih murah kalau anda beli dalam botol ya. Contohlah. Okey, anda pun buka apa? Potong plastik tu, masak. Dan lebihannya anda simpan balik dalam peti ais dengan plastik itu. Itu pun tidak boleh. Okey. Seeloknya tuangkan dia di dalam botol ataupun di dalam bekas tupperware. Sebab okey, saya nak share lah ni ya. Simpan makanan dalam tin yang telah dibuka tidak boleh, kena pindahkan ke bekas plastik atau kaca sebab besi pada dinding tin, ini yang sadarlah tadi ya, boleh dissolve sekali dengan makanan. Maksudnya dinding tin tu dia adalah logam. Bila logam dia ataupun besi, dia mempunyai bahan kimia yang boleh menyebabkan keracunan apabila dia bertindak balas. Dalam keadaan sejuk tadi kan, dia bertindak balas. Tindak balas kimia akan berlaku antara besi ataupun logam tin tu tadi ya, dengan makanan kita tadi. Lebih teruk jika makanan dalam tin tersebut sejenis yang berasid. Yang berasid. Contoh kita apa ni, buah-buahan. Buah-buahan ataupun fruit cocktail lah, contoh paling senang fruit cocktail ya. Dia sebenarnya dia masam-masam kan, rasa masam. Buah peach kan dia rasa masam dalam tin tu kan. Jadi bila masam dia ada asid. Jadi proses tindak balas antara besi pada tin dengan makanan tu tadi akan lebih cepat berlaku. Okay. Padatkan rak-rak di dalam peti sejuk. Macam mana ni? Okey, maksud dia dekat sini anda simpan dalam peti sejuk tu kan kita ada rak kan untuk simpan barang. Jadi kita padatkan, kita susun rapat-rapat nak jimatkan ruang kan. Kita simpan segala barang makanan kita rapat-rapat. Sebenarnya tidak boleh. Ini adalah untuk membolehkan udara sejuk beredar dengan baik di dalam peti sejuk. Maksudnya ada ruang ya. Ada ruang untuk udara sejuk itu berlegar-legar, beredar, berpusing-pusing dalam peti sejuk tu tadi. Macam manusia juga,
Kalau disumbat dalam bilik ramai-ramai kan, duduk bersesak-sesak mesti tak selesa. Makanan pun rasa tak selesa juga. Okey, menyimpan daging, ikan dan ayam atau itik di dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Kenapa? Nanti saya beritahu. Kandungan protein dan kelembapan yang tinggi di dalam makanan tersebut akan menggalakkan pembiakan bakteria dan menjadi busuk. Okey. Ni maksud ni maksud dia di sini menyimpan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini rentetan daripada tadi lah. Bila kita dah sejuk beku, kita keluarkan, kita nak masak, kita defrost dulu, kita letak di bahagian chiller. Tu maksud dia tadi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi seelok-eloknya nak masak, kita keluarkan ayam ataupun ikan, kita defrost dan terus masak. Jangan kita simpan lebihan tu di bawah bahagian chiller. Okay. Kandungan protein dan kelembapan yang tinggi dalam makanan tersebut akan menggalakkan pembiakan bakteria dan menjadi busuk. Apakah yang dikatakan menyimpan beku? Menyimpan pada suhu yang mengekalkan makanan dalam keadaan beku. Makanan yang disimpan dalam bahagian beku boleh disimpan untuk tempoh yang lebih lama. Sebenarnya di bahagian sejuk beku, kita boleh simpan ayam kita, ikan, udang dalam tempoh yang lebih lama. Pastikan makanan dingin dan beku. Pastikan makanan dingin dan beku masing-masing berada pada suhu 4 darjah Celsius atau lebih rendah dan negatif 18 darjah Celsius. Daging merah, daging putih dan makanan laut perlu diasingkan antara satu sama lain. Selenggara pembeku dengan kerap untuk mencegah penumpukan kristal ais pada bumbung, dinding dan lantai pembeku dan pada makanan mentah. Peraturan untuk bahagian sejuk. Saya tak berani nak cakap lebih kan. Anda perlu simpan daging, ayam dan ikan dalam beg plastik, bekas plastik yang kedap udara untuk menghalang kehilangan kelembapan dan untuk mengelakkan pencemaran bahan makanan lain dengan baunya. Seterusnya, potong daging, ayam kepada bahagian yang lebih kecil. Kenapa kita perlu buat macam itu? Sebab bahagian yang lebih kecil akan lebih mudah dibekukan dalam masa yang singkat. Bungkus makanan dengan lapisan plastik atau beg beku sebelum disimpan di dalam bahagian beku peti sejuk. Basuh daging, ikan dan ayam dengan sempurna sebelum disimpan di dalam peti beku. Jangan sesekali anda lakukan. Jangan sesekali buat ya. Menyimpan buah-buahan atau sayur-sayuran di bahagian sejuk beku. Suhu pada tahap beku akan merusakkan tisu buah-buahan dan sayur-sayuran. Maknanya kita nak simpan buah atau sayur, jangan kita letak di bahagian sejuk beku. Habislah buah kita nanti kecut. Ya? Masukkan ramuan ke dalam ayam sebelum disimpan. Masukkan ramuan hanya apabila ingin dimasak. Ni, siap potong ayam apa semua kan? Kita lomokkan dia dengan rempah. Ya? Lepas tu kita simpan. Sebenarnya tidak elok. Okay. Sebab peti sejuk di rumah tidak cukup sejuk untuk membekukan daging ayam atau itik yang disumbat itu dalam masa yang singkat. Itu sebab dia. Menyimpan pada bahagian beku peti sejuk anda. Okay, ni tadilah dah cakap ya. Untuk membenarkan udara sejuk berputar atau mengalir dengan bebas. Membekukan makanan dalam tin. Makanan dalam tin simpan di sejuk beku. Pada tahap beku, kandungan dalam tin itu akan mengembang
dan keadaan ini akan merosakkan tin tersebut dan menyebabkan ia tercemar. Simpan makanan dalam tin, anak-anak beli air kok simpan dekat bahagian sejuk beku. Konon nak bagi dia sejuk, nak bagi jadi apa, ais kan. Sebenarnya tidak elok. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa lepas ni balik kena bagi tahu anak-anak ya, jangan buat sesekali macam tu. Okey, ini adalah gambaran panduan asas menyimpan makanan simpanan sejuk. Sebenarnya ni semua yang saya dah ceritakan tadilah. Contohnya macam tadi, ikan, ayam kita letak di dalam bahagian sejuk beku. Jangan kita simpan ia di bawah ruangan pendingin. Chiller ni tadi suhu 2 darjah 2 darjah Celsius melebihi 3 hari. Maknanya bila kita nak defrost tadi, kita letak di bawah ni jangan lebih 3 hari. Okey, simpan telur ni. Dan susu di bahagian pendingin di chiller suhu 4 darjah Celsius bagi mengelakkan bakteria. Kemudian simpan makanan yang dimasak. Yang kita dah masak tadi, kita simpan kan. Besok nanti balik rumah ataupun besok petang ni malam nak makan, tinggal keluarkan. Jadi kena simpan di bahagian bawah. Okay. Lepas tu sayur-sayuran dan buah-buahan. Kena simpan ni di bahagian bawah setelah dibasuh. Okay, next. Bagaimana untuk menyimpan pada suhu bilik? Cara untuk menyimpan makanan pada suhu bilik. Anda mesti menyimpan makanan kering seperti tepung, gula, beras, sebut teh dan sebagainya dalam bekas yang bertutup rapat untuk mengalang pencemaran oleh serangga dan tikus. Simpan makanan dalam tin di tempat yang sejuk. Simpan sayuran seperti ubi kentang, bawang dan sebagainya di tempat yang sejuk dan kering. Jauh dari sinaran langsung matahari. Maknanya direct kena mata, sinaran matahari. Ini mengalang makanan tersebut dari bercambar. Itu yang kadang-kadang kan 3 hari, 4 hari, seminggu tak masak, tiba pergi dapur, bawang dah bercambar, dah tumbuh. Kentang dah bercambar, dah boleh tanam. Simpan susu yang telah dinyah kuman di tempat sejuk. Simpan di dalam peti sejuk apabila telah dibuka dan habiskan dalam masa seminggu. Susu. Beli susu UHT Susu apa, Dutch Lady ke. Maknanya jangan lebih kalau boleh habiskan dalam masa seminggu. Simpan roti pada suhu bilik di dalam bekas yang kering, bersih dan berangin. Ni contoh ni. Simpan tepung dalam bekas asal di tempat yang sejuk, kering dan berangin. Jangan campur tepung yang lama dengan yang baru. Beli tepung yang lama ada lagi, beli yang baru kita campurkan. Sebenarnya tidak elok. Simpan buah-buahan yang belum masak seperti pisang pada suhu bilik. Jauhkan makanan dari dinding dan paip-paip bagi mengelakkan dicemari oleh tikus dan serangga. Pastikan kabinet untuk menyimpan makanan bersih, kering dan berangin. Ini adalah yang paling elok. Simpan barang-barang kering kita di dalam tupperware dan bersusun rapat. Okey, panduan untuk menyah beku daging. Ini saya just nak share lah. Sediakan air panas tapi jangan terlalu panas, iaitu suhu 40 darjah Celsius. Masukkan sedikit garam. Contoh satu, kalau 1 liter air tu kita campur dengan 2 sudu garam. Tujuan dia garam tu tadi berfungsi sebagai menghalang zat atau khasiat daging daripada mengalir keluar. Maknanya rendam tu pun tadi hanya selama 1 minit. Lepas 1 minit kita keluarkan dan kita bolehlah untuk masak. Okey. Tips membeli ayam ataupun daging. Pilih ayam atau daging yang segar, warna merah jambu bagi ayam dan merah bagi daging. Isi kenyal, tidak berbau. Jangan beli ayam ataupun daging yang dah lembik, yang dah lebam. Itu maknanya bakteria telah ada dan mungkin ayam atau daging itu sudah lama. Okey, simpan di bawah suhu sejuk beku.
Cari ayam atau daging yang diletak di atas ais. Seelok-eloknya kita, kalau kita pergi, katalah kita pergi Giant, kita pergi Tesco, seelok-eloknya daging ni kan, diletak ataupun ayam di atas ais. Maknanya janganlah dia letak, dia direndam dalam air ke apa. Kita letak, cari yang ada kalau boleh di atas ais, bawahnya tu ada ais eh. Okay. Bawa polistiren box yang kecil. Ini seelok-eloknya lah kalau ada. Bawa polistiren yang kecil tu, box polistiren yang kecil tu isikan dengan ais. Maknanya katalah Cik Jaiz rumah dekat Pulau Indah, pergi pasar dekat Taman Yu. So dalam jangka masa jauh jugalah kan, berapa kilometer tu. Jadi seelok-eloknya adalah ni polistiren ya, untuk kita letakkan bahan mentah kita tadi. Jika membeli barang yang runcit, pastikan membeli ayam, daging, udang, ikan dan sebagainya bahan basah tu selepas kita membeli barang runcit. Jadi kita belilah bawang, tepung, lada semua. Lepas tu last sekali sebelum kita balik, barulah kita beli bahan mentah. Bersihkan ayam dan tuskan, wrap dan simpan. Okey, saya nak sharekan video eh. Penyimpanan makanan mentah. Tahukah anda, salah satu punca keracunan makanan adalah disebabkan oleh penyimpanan makanan yang tidak betul? Jika makanan tidak disimpan dengan betul, bakteria boleh membiak pada makanan dan boleh membahayakan sesiapa sahaja yang makan makanan tersebut. Penyimpanan makanan secara selamat amatlah penting untuk mengelakkan makanan daripada cepat rosak, basi dan seterusnya menyebabkan keracunan makanan. Walaupun anda tidak boleh menghentikan kerosakan makanan, ada beberapa panduan yang boleh anda pastikan untuk mengawalnya. Sebaik-baiknya, sediakan makanan sejurus selepas ini untuk mengekalkan kesegarannya. Apabila anda membeli belah, pastikan anda mengambil makanan berisiko tinggi ini yang paling akhir sebelum anda membayarnya dan simpan sebaik sahaja anda sampai di rumah. Bagi mengelakkan makanan menjadi cepat rosak, anda seharusnya menyimpan makanan dalam keadaan penyimpanan dan suhu yang sesuai. Suhu di antara 5 hingga 62 darjah Celsius adalah zon berbahaya. Kuman boleh membiak dengan cepat pada suhu dalam zon tersebut. Makanan yang berisiko tinggi seperti daging, ayam dan makanan laut hendaklah disimpan di ruang sejuk beku di dalam peti sejuk anda sejurus selepas dibeli. Pastikan suhu ruang sejuk beku anda adalah di bawah negatif 18 darjah Celsius. Ini akan dapat memastikan bakteria tidak aktif dan membiak seterusnya merosakkan makanan anda. Makanan yang telah dimasak, sayur-sayuran dan buah-buahan hendaklah disimpan di ruang simpanan dingin di dalam peti sejuk anda. Pastikan suhu ruang tersebut adalah di bawah 5 darjah Celsius. Makanan yang sudah dimasak dan makanan yang sedia dimakan hendaklah disimpan berasingan daripada bahan mentah. Makanan tersebut juga perlu diletakkan di dalam bekas sebelum disimpan dalam peti sejuk. Ini dapat mengelakkan pencemaran silang daripada bahan mentah ke makanan yang sedia dimakan daripada berlaku. Jangan simpan makanan yang telah dimasak atau lebihan makanan dalam peti sejuk melebihi 3 hingga 4 hari. Makanan dalam tin boleh disimpan di kabinet dapur pada suhu bilik. Walau bagaimanapun, ia hendaklah disimpan di dalam peti sejuk sebaik sahaja ia dibuka. Anda harus ingat, bakteria boleh membiak semasa makanan minyak beku. Cara yang paling selamat untuk anda minyak beku makanan adalah dengan memindahkan makanan tersebut dari ruang sejuk beku ke ruang dingin peti sejuk.
atau dengan menggunakan ketuma gelombang mikro. Pastikan cecair daripada makanan yang telah minyak beku tidak mencemari makanan yang telah dimasak atau makanan yang sedia dimakan. Masaklah makanan tersebut sejurus selepas anda minyak bekukannya. Elakkan daripada membekukan semula makanan yang telah minyak beku. Bakteria di dalam makanan mungkin boleh hidup dan membiak pada makanan tersebut. Bagi makanan yang telah dimasak dan ingin dihidangkan, pastikan makanan tersebut sentiasa ditutup untuk mengelakkannya daripada tercemar. Makanan yang tidak ditutup boleh dicemari oleh udara, habuk, air dan bahan cemar lain yang turut mengandungi kuman berbahaya. Makanan tersebut tidak boleh dibiarkan berada dalam suhu bilik melebihi 2 jam. Kekalkan juga suhu makanan yang telah dimasak lebih daripada 62 darjah Celsius sebelum dihidangkan. Bagi ibu-ibu yang bekerja, memasak makanan dan menyimpan di dalam hati sejuk adalah salah satu cara yang digunakan bagi menyediakan makanan untuk keluarga. Ada sesetengahnya mungkin menyediakan makanan pada malam hari untuk dimakan keesokannya. Manakala, ada pula yang menyimpan lebihan makanan malam untuk dimakan esok hari. Berikut adalah beberapa langkah yang anda boleh ikuti untuk memastikan makanan yang disimpan selamat untuk dimakan. 1. Pastikan anda sejukkan dahulu makanan yang hendak disimpan sebaik-baiknya dalam masa 1 hingga 2 jam selepas dimasak. Adalah tidak selamat untuk menyimpan makanan yang belum sejuk di dalam peti sejuk. 2. Letakkan makanan yang hendak disimpan itu ke dalam bekas yang bersesuaian untuk penyimpanan. Pastikan suhu peti sejuk, chiller, tempat penyimpanan itu di antara 0 hingga 5 darjah Celsius. 3. Pastikan anda melabelkan bekas makanan dengan tarikh dan kemudian simpan di dalam peti sejuk dan pastikan ianya dimakan dalam masa 3 hingga 4 hari. 4. Pastikan makanan yang dimasak disimpan berasingan dengan makanan mentah. Ini adalah untuk mengelakkan pencemaran silang. Makanan yang disimpan di dalam ruang sejuk beku akan tahan lebih lama. Ianya boleh disimpan di dalam pak yang kedap udara berserta label yang ada tarikh ianya disimpan. Jangan penuhkan peti sejuk kerana ini boleh menghalang daripada udara sejuk mengalir sekitarnya. Penyimpanan makanan yang betul akan memastikan yang makanan anda dalam keadaan yang baik dan bebas daripada bakteria. Panaskan makanan yang telah dimasak pada suhu sekurang-kurangnya 70 darjah Celsius untuk memastikan yang bakteria dihapuskan. Sentiasa pastikan peti sejuk anda kemas dan bersih. Buang mana-mana makanan yang telah disimpan lama mengikut arahan pertama masuk, pertama keluar dan tamat tarikh luputnya. Dan ingat, jika anda berasa ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu makanan, terus buangkan makanan itu. Slide. Ini. Ada juga dah tu.
Okey, itu saja perkongsian ilmu yang dapat saya sharekan pada petang ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada atas perkongsian pun disampaikan. Kan elok perkongsian macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat kepada soalan-soalan Puan Nasrah, kerana ada beberapa soalan yang saya akan keutarakan, iaitu soalan saya pilih soalan yang diambil dari webback. Soalan untuk Puan Hasnah, macam mana cara nak simpan semula makanan yang dah defrost lepas tu tak jadi masak? Kena buang ke? Kita pun tak tahu tak jadi masak. Tak tahu. Soalan daripada N. Ini siapa saya tak pasti. Okey, makanan yang bahan mentah yang kita tak jadi masak tadi kan. Sebenarnya dah defrost dan kita nak simpan semula. Okey, right. Kita kena pastikan bahawa bahan mentah yang kita dah defrost itu tadi sebenarnya tidak tercemar. So macam mana kita nak pastikan dia tidak tercemar? Kita tidak tahu kan? Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah lah penyimpanan tadi dan langkah-langkah semasa kita keluarkan untuk defrost tu tadi. Kena langkah-langkah tersebut kena cara yang betul lah kita keluarkan. Maknanya janganlah kalau boleh bila kita defrost tu kita jangan rendam dalam air sebenarnya. Kita letak pada suhu bilik bila kita defrost tu kita jangan letak dalam suhu bilik. Jadi maksudnya kita kena masukkan, letak pada chiller iaitu suhu 4 darjah Celsius tu tadi. Jadi bila kita tidak jadi nak masak, dia still masih lagi dalam keadaan sejuk. Sebab dia masih di dalam peti ais. Jadi kita bolehlah simpan semula di bahagian sejuk beku. Okey, ada satu, terima kasih Puan Hasnah atas jawapan tersebut. Dan ada satu lagi soalan berkaitan dengan makanan dalam tin. Dia kata kalau makanan dalam tin tadi kalau dah dibuka dari segi kesegaran dan sebagainya. Macam mana pula kalau macam susu pekat, susu cair, kena simpan dalam bekas lain ke? Maknanya susu pekat, susu cair itu kita sekali buka, kita tak pakai semua kan? So ada berbaki, macam mana? Ya betul, kita kena keluarkan. Contoh macam kita dah buka susu pekat, kita nak buat Nescafe lah kata kan. Ada lebihan itu, kita kena pindahkan di dalam bekas Tupperware. Maknanya bekas, kena pindahkan. Kita jangan simpan sekali dengan tin tu. Sama juga dengan susu cair. Katalah kita dah tepuk sedikit, masak sedikit Susu cair tu kita kena pindahkan, kena masukkan dalam Tupperware, dalam yang bertutup. Kita tak boleh biarkan dia dalam tin tu. So maknanya kita kena salin tin tu dibuang dan isinya simpan dalam Tupperware begitu. Iya betul Cik Jais. Barulah tahu. Okey, right. Terima kasih Puan Hasnah soalan tersebut. Ya, sama. Dan ada soalan lain. Begitu juga dengan daripada Anna Su. Tadi soalan tu datang yang berkaitan dengan susu pekat, susu cair itu yang bertanya ialah saudara Dazia Lufiasran. Ini soalannya datang daripada Anna Su. Sos yang dalam bentuk refill packaging dalam plastik, perlukah ditukar ke dalam plastik juga? Bekas plastik apa yang sesuai untuk penyimpanan dalam peti sejuk? Okey. Kita kadang kita beli sos nak murah kan, kita beli dalam bentuk paket, betul. Kita beli dalam 500 gram ataupun 1 kilo, sebab kalau dalam botol berapa liter tu dalam botol tu saya rasa tak sampai 1 liter dah berapa ringgit kan. Jadi kalau kita ada botol kaca sos yang kita guna sebelum ni, kita jangan buang. Jadi kita beli yang apa tadi yang dalam packing tu dalam plastik tu kita tuang saja dalam botol. Ataupun kalau kita tak ada botol, kita nak guna juga plastik pastikan kita seal. Jangan kita stapler.
Katalah di rumah kan tak ada apa tu alat sila tu, alat seal tu, apa sila plastik tu, boleh bakar tu. Macam mak kita dulu-dulu kan gunakan apa, bukakan api pakai lilin kan, kita bakar aje plastik tu. Tapi jangan sekali-kali kita stapler. Sebab kalau stapler takut nanti bila dia berlaku apa ni, sejuk kan, stapler tu kan dia nanti takut dia berkarat. Jadi pastikanlah kalau masih still nak simpan dalam plastik, hasilkan dia ataupun kita bakar dia lah plastik tu. Seeloknya kalau ada botol, kita simpan dalam botol lah. Ataupun bekas tupperware pun okey. Ya. Alhamdulillah, faham. Okay. Alhamdulillah. Soalan terakhir, meminta pandangan dari Puan Hasna sebab ada beberapa tetamu kita agak memberi komen, berkongsi pendapat berkaitan telur yang dibasuh dan kemudian disimpan ataupun telur yang belum dibasuh. Ada juga dibabitkan berkaitan dengan ada kata ustaz telur itu perlu dibasuh. Saya setuju gitu. Cuma telur itu nak dibasuh masa disimpan atau dibasuh masa nak digunakan. Itu sahaja dia punya perkaranya, isunya. Okay, saya ada terbaca berkenaan penyimpanan telur ni. Sebenarnya seeloknya lah untuk mengekalkan kualiti telur yang kita simpan tu, telur mentah tu yang kita simpan, seeloknya kita jangan basuh. Mungkin kalau ustaz, alamak, ada tai ayam tak elok eh. Kita sebenarnya kita simpan, kita jangan basuh. Kita jangan basuh telur tersebut. Tetapi bila kita nak basuh, kita basuh. Simpan tu dalam suhu bilik atau simpan dalam peti ais? Simpan peti ais. Telur kita kena simpan dalam peti ais. Kita tak boleh simpan dalam suhu bilik sebab nanti dia akan bertindak balas dan telur itu tidak, pertamanya tidak segar dan dia akan nanti kalau itu dia lama, bukan, dia berangin. Bila berangin telur dia akan ringan, maknanya hasil ataupun kuantiti kualiti telur tu telah berkurangan. Kualitinya lah, kualiti kesegaran berkurangan. Ya, kualiti kesegaran dia. So maknanya simpan dalam peti ais, lepas tu tanpa dibasuh, bila tak guna keluarkan baru basuh, begitu? Ya, baru basuh bersih-bersih, cuci bersih-bersih, di bawah air mengalir. Basuh telur di bawah air mengalir. Kita jangan ambil apa katalah besin, ambil telur kita celupkan saja. Lepas tu terus seng goreng. Jangan. Kita kena basuh sebiji-sebiji di bawah air mengalir. Baik, saya faham. Okey. Okey, soalan saya harap penjelasan daripada Puan Hasna tadi dapat merungkai beberapa isu ataupun permasalahan daripada rakan-rakan yang bimbang berkaitan dengan telur yang dibasuh, dengan telur yang tak dibasuh, dan itulah jawapannya insyaAllah. Dan ada soalan lain Puan Hasna, datangnya daripada UTM Paguh, Syahwaluddin Ghazali. Dia nak tanya, selain dari garam, ada tak bahan lain yang boleh digunakan untuk rendam bersama daging atau ikan yang nak dinyah bekukan untuk di defrost selain garam? Seeloknya garam lah. Kita gunakan garam sebab garam biasa di mana-mana di dapur memang ada garam. Paling mudah kita nak dapat dan paling murah. Okey, nampaknya Puan Hasna, terima kasih atas segala perkongsian. Saya telah mencari-cari dalam komen di Facebook, namanya tiada lagi soalan yang perlu dijawab. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada Puan Hasna. Penat menjawab Puan Hasna. Selesai juga tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan untuk memenuhi sesi perkongsian ilmu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan untuk siri yang ke-11 ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Encik Airul sebagai penyelaras, kepada kru-kru yang terlibat, Encik Aziz yang membuat live dan juga menyediakan borang borang kehadiran. Jangan lupa rakan-rakan mengisi borang kehadiran bagi mendapat atau CVD yang disediakan. Dan terima kasih kepada semua, insyaAllah dipertemukan di lain masa dan ketika. Terima kasih, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, kita jumpa lagi. Ini dah. Di share dalam grup apa?
Tak ada nanti saya kata saya minta ke dia. Ni dah ada saya buat ni. Tak lah. Nah, terima kasih banyak atas perkongsian. Sama-sama, Cik Kai. Boleh pun bercakap. Boleh, boleh. InsyaAllah. Ya, walaupun belakang tu ramai teknikal bantu tu. Nampak orang tolong-tolong. Okey lah, okay lah tu. Banyak kawan-kawan tolong. Okey, baik. Terima kasih semua. Sama-sama. Thank you.